kita ambil duct tape ya. Ini kita buka. Segi 4 ya. Kita gunting segi 4. Ini untuk dasarnya ya. Segi 4 seperti ini. Terus kita tekuk 2. 1 2 ya. Kita bikin yang banyak seperti ini ya. Ini untuk dasarnya. Ambil foam ya. Foam bulat seperti ini. Kita cover. Ini duct tape ya. Kita ambil merah. Kita seperti ini. 1 2 3 4 ya. Seperti ini. Terus kita ambil putih, kita selang-seling ya. Ini terserah mau warnanya boleh. Warnanya bebas tergantung duct tape-nya adanya warna apa. Ini ya. Nah. Ya, terus selingin lagi merah lagi. Jadi selang-seling ya. Ini ya, terus putih lagi. Ya, diteruskan ya, teruskan ya. Ini sampai ke cover semua ya. Sedikit lagi ya, sekarang merah ya terakhir. Ya, nah seperti ini sudah ya. Ini bisa buat digantung atau taruh seperti ini aja sudah bagus ya. Sekarang saya cover lagi di sini sama yang lebih besar ya. 6 ya untuk atasnya ya. Kita seperti ini. Kita tekuk seperti ini ya. Seperti ini ya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kita taruh di sininya, kita cover ininya, tutupnya seperti ini ya. Ini ini kurang rapat seperti ini. Delapan ya, bukannya 6. 1 2 3 4
5, 6, 2 lagi. 2 lagi ya, saya buat 2 lagi. Ini saya tutup. Nah, ini saya cover seperti ini. Ya. Jadi untuk gantungannya ya. Selamat mencoba. Mm.